Staycation kali ini unik banget. Nikmatin nginep di tengah hutan pinus. Kamarnya ada di atas waterfall terbesar di puncak Bogor. Punya private pool, bisa floating breakfast, dan plusnya lagi, kita bisa nikmatin fasilitas wahana gratis. Halo, assalamualaikum. Aku Adara Mahasya. Apa kabar? Keluar tol Jagorawi, kita tinggal lanjutin aja nih jalan ke arah Taman Safari. Ini lewatnya jalan biasa ya, Jalan Raya Ciawi Cianjur. Pasti udah pada familiar kan? Dan penginapan baru ini lokasinya tuh sekitar 500 meter sebelum Taman Safari Indonesia. Jadi kalau mau staycation di sini selama ini Taman Safari, pas banget deh. Hehe Waterfall Cabin Suite posisinya ada di sebelah kanan jalan, itu jaraknya kurang lebih sekitar 2,5 km dari gerbang masuk ini. Patokannya itu setelah gerbang Hotel Pesona Alam Puncak. Dan sampai juga kita di Hehe Waterfall Cabin Suite. Oke, kita sekarang udah sampai di Hehe Waterfall. Ini adalah area parkirnya, lumayan luas. Kalau hari biasa mungkin kita dapat spot parkir cukup, tapi kalau misalnya weekend ini kayaknya agak susah untuk cari tempat parkir. Oke, sekarang kita check-in. Untuk proses check-innya itu di front office yang posisinya gabung dengan tiket counter untuk masuk ke Hehe Waterfall. Kecil aja, cuma meja di pojokan gitu. Tapi karena jumlah unitnya juga masih sedikit, jadi cepet dan nggak perlu ada tumpukan tamu kayaknya. Karena aku pesen kamarnya lewat aplikasi tiket.com, jadi prosesnya lebih cepet lagi. Aku cuma tunjukin aja ID buat di copy, langsung dapat kunci kamarnya. Di tiket.com, Hehe Waterfall Suite Cabin ini dapat ratingnya 4,6 dari 5. Wow, ini maksudnya fantastis loh. Dan salah satu tamunya tuh bilang kalau tempatnya ini enak, terus kamarnya juga bersih, dan yang penting lagi, kalau malam tuh suasananya syahdu banget. Pas nih buat honeymoon. Kalau kita nginep di Hehe Suites itu, kita dapat fasilitas untuk nikmatin semua wahana yang ada di Hehe Waterfalls gratis. Mau foto-foto dan lain-lain itu bisa tinggal tunjukin aja kartu kamar. Terus kalau yang belum tahu atau belum pernah ke Hehe Waterfalls ini adalah waterfalls terbesar di Indonesia yang buatan. Itu lebarnya 90 meter, tingginya 40 meter. Gede banget. Di Hehe Waterfalls ini banyak stall yang jual makanan gitu, ada juga coffee shop, ada juga resto, jadi mau kulineran di sini dapat banget. Foto-foto di air terjun itu juga banyak banget, cantik-cantik lagi. Nah, untuk kamarnya sendiri itu ada di atas sana. Untuk naik ke atas kita pakai tangga ngelingker ini. Lumayan banyak. Di sini unitnya ada 8, 4 di bawah, 4 di atas. Terus kalau yang sekarang yang atas itu belum jadi, masih dalam bangunan. Jadi yang available baru yang bawah aja, ada 4 unit. Oke, ini adalah bagian dalam dari Hehe Suites. Aku langsung suka. Jadi seperti bagian luarnya, ini gayanya tuh Mediterranean gitu. Didominasi sama warna salem, terus ada juga kombinasi batu-batu kapur. Di sebelah sini kita lihat ada rak terbuka gitu. Modelnya tuh kayak industrialis gitu. Ini kita bisa pakai buat simpen tas atau barang-barang yang kita bawa. Ada hanger juga buat gantung baju, terus di bawah ada slipper sama safe deposit box. Nah, di bagian sini ini ada wastafel, ada beberapa amenity standar juga, dan juga ada cermin di sini. Terus di sebelahnya nih ada meja juga. Kita punya kayak water station gitu, jadi ada beberapa botol air mineral, gula kopi teh, terus juga ada pemanasnya. Kalau ini tuh pintu yang menuju ke teras. Jadi ini salah satu aksesnya yang bisa lewat sini. Sekarang aku mau ajak untuk lihat kamar mandinya di sini. Kamar mandinya lumayan luas dan bentuknya melebar gitu. Kalau yang di sebelah kiri ini bagian showernya, jadi udah ada keran air panas dan air dingin, sabun dan sampo juga udah disediain. Kalau di bagian kanan ini ada toilet duduknya. Wow, ini kamar tidurnya. Aku suka banget leveling untuk naik ke sini. Terus ini tuh luas,
lega gitu dan juga terang. Ada cermin lagi di sini, terus juga ada TV, ini udah smart TV, dan juga ada meja dan kursi bisa untuk kerja. Dan di bawah juga ada lemari es kecil. Dan ini adalah tempat tidurnya. Wow, ini tuh king size, terus empuk banget. Bantalnya juga banyak, ini pengaturannya bagus deh, sederhana tapi aku suka. Kanan kirinya juga ada side table buat kita simpen barang-barang. Terus di samping sini juga ada standing mirror, bagus nih. Terus kenapa kamar ini juga terang banget, karena lihat deh di sepanjang dindingnya ini kaca semua, jadi kita bisa lihat keluar. Ini tuh kayak hutan gitu, tapi kalau kita lihat ke bawah itu adalah waterfallsnya. Aku sekarang mau ajak untuk lihat bagian luarnya. Nah, ini adalah bagian luarnya. Ada private pool, tapi kita nggak bisa berenang, cuma buat berendam aja. Cuma, view-nya itu bagus deh. Kita bisa langsung lihat ke area waterfall. Suara waterfall-nya juga kedengeran dari sini, jelas banget. Terus di bagian luar ini bisa kita pakai juga buat duduk-duduk. Nah, di bagian sini ada sepasang kursi juga nih. Jadi, ini kayak teras gitu. Kita bisa duduk-duduk di sini sambil nikmatin waterfalls-nya, juga nikmatin suaranya. Enak banget deh, panjang hari dengerin suara air kayak gini. Di kamar juga disediain jaringan internet. Kecepatannya 35 sampai 46 Mbps. Mantap ya. Staycation di Heha Waterfall Cabin Suite ini, aku pesan kamarnya pakai aplikasi tiket.com. Andalan aku banget nih untuk urusan menginap di hotel, villa, atau apartemen, tiket.com promonya ada terus. Selain punya pilihan penginapan yang banyak banget, harganya udah pasti murah. Dan online tiket week balik lagi dengan harga geledek tergelegar. Nikmati diskon sampai 65% dan ekstra cashback hingga 500.000 di jam geledek mulai pukul 17.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Untuk banyak pilihan hotel, villa, dan apartemen di dalam negeri, lihat deh, harga menginap di Heha Waterfall Cabin Suite jadi cuma 700.000-an karena kena harga geledek. Jadi murah banget. Nah, kamu juga bisa dapetin cashback sampai dengan 500.000 kalau pakai kode promo aku ADERA500K untuk pilihan menginap di dalam negeri. Periode promo mulai dari tanggal 23 Oktober sampai 1 November 2024. Jadi, tunggu apa lagi? Sambar tiketmu sekarang. Tadi tuh kira-kira jam 7-an gitu aku turun ke bawah buat makan malam. Tadinya pengen nyobain food stall yang ada di bawah, tapi karena gerimis jadi biar makannya enak aku pindah ke resto yang ada di atas. Dan karena posisinya itu yang resto lebih di atas, jadi kan kita dapat view-nya juga lebih bagus. Cuma sayangnya last order-nya tuh 7:30 dan tutup jam 8. Sementara aku datangnya kan udah jam 7-an gitu, jadi makannya agak buru-buru. Tapi overall makanannya enak, terus harganya juga lumayan masuk akal. Selamat pagi. Semalam tuh tidurnya enak. Aku kayak apa ya, lelap banget. Abis makan juga pas balik ke kamar tuh gerimis. Jadi makin kondusif buat langsung tidur. Pagi ini aku gak kemana-mana, duduk aja ngopi ngeteh gitu sama suami di teras. Yang mau jalan-jalan ke bawah, nikmatin atau hunting foto di Heha ini, pagi-pagi gini bisa banget nih, mumpung sepi. Untuk sarapannya itu ala carte, kita bisa pilih menu, ada yang Indonesian, ada juga yang Western atau Continental. Untuk tempat sarapannya kita bisa milih mau makan di resto atau diantar ke kamar. Dan kalau di kamar itu kita juga bisa request untuk floating breakfast. Otomatis aku pilih yang floating breakfast dong. Ini udah diantar tadi pagi jam 7. Untuk menunya aku pilih Indonesian, jadi tuh aku request nasi goreng spesial. Ini udah dengan telur ceplok dan juga ayam goreng plus tambahan lainnya. Kita juga dapet kopi atau teh bisa pilih, terus juga jus, juga ada buah potong. Mantep nih, lapar. Oke, itu dia pengalaman aku menginap di Heha Waterfall Suite Puncak. Pilihan menarik buat yang cari tempat honeymoon atau juga buat istirahat bersama keluarga. Makasih udah nonton, kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan info. Wassalamualaikum dan bye-bye.